اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم صلي وسلم على عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته واصلح شؤون أمتي وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باليوم واليوم الآخر قال ومن كفر فأمته قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ قال إبراهيم dan ketika berkata Nabi Ibrahim atau ketika berdoa Nabi Ibrahim Rabbi ja'al hadza ya Allah jadikanlah ini yaitu Mekah ada yang mengatakan haram ya, haram dengan Mekah beda kalau Mekah itu lebih luas daripada haram ya, Mekah lebih luas kalau haram itu ada batas makanya kalau yang pernah umroh atau haji tahu ya, ada batas nanti kalau kita masuk itu ada ini batas haram ya, batas haram itu di mana orang non muslim dilarang masuk ya, ada batasnya jadi di luar batas itu orang kafir bisa tapi kalau di batas itu enggak boleh itu namanya haram Mekah lebih luas dari daripada itu ya. Nah Nabi Ibrahim berkata Rabbi ij'al hadza baladan ya Allah jadikanlah ini yaitu Mekah ada yang mengatakan haram ya. Apa yang diminta aminan memiliki keamanan daripada apa? Keamanan daripada musuh sehingga dilarang adanya pertumpahan darah di dalamnya tidak boleh atau larangan keras mendzalimi siapapun di haram atau di Mekah binatangnya tidak boleh diburu dan semisalnya nah, karena itu kalau kita mempelajari tentang yang diharamkan bagi orang yang ihram itu diantaranya berburu nah, jadi istilahnya dimuliakan jadi aman siapapun yang ada di dalamnya jadi siapapun yang ada di dalamnya itu aman permintaan Nabi Ibrahim Rabbi ij'al hadza aminan jadikanlah tempat ini atau daerah ini aminan, aman jadi siapapun yang ada aman baik itu manusianya ataupun binatangnya bahkan tumbuh-tumbuhannya dan yang lain sebagainya ada yang mengatakan sebetulnya Allah sudah memberikan keamanan kepada Makkah atau Haram sebelum Nabi Ibrahim memintanya. Jadi sebelum Nabi Ibrahim meminta Allah sudah memberikan keamanan. Lalu terus yang diberikan kepada Allah dari permintaan Nabi Ibrahim apa? Yang diberikan Allah kepada atau atas permintaan Nabi Ibrahim adalah mengenai tentang aman dari kemarau dan aman dari lapar. Ya Allah, jadikanlah tempat ini aman.
Aman apa? Aman dari kemarau dan aman dari kelaparan. Adapun dari musuh dan yang membahayakan itu sudah diberikan oleh Allah sebelum atau tanpa diminta oleh Nabi Ibrahim. Lah kenapa kok Nabi Ibrahim meminta aman? Sebagian ulama mengatakan dari kelaparan dan apa dari kemarau, karena memang kan kosong. Tempat itu saat itu kosong. Tidak ada yang menghuni. Akan tetapi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat tersebut. Enggak ada tetangga. Kemudian gersang. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Mohon Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina, agar yang ditinggal itu mendapatkan keamanan, juga tidak lapar, tidak kehausan. Memohon kepada Allah. Kemudian apa yang diminta lagi oleh Nabi Ibrahim kepada Allah? Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikan kepada penghuninya, penghuni haram atau Mekah, minas samarat, daripada buah-buahan. Kepada siapa? Penghuni yang mana yang diminta oleh Nabi Ibrahim mereka mendapatkan itu? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan yang beriman dengan hari akhir. Thamarat, buah-buahan. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah buah-buahan karena memang apa? Tanah yang gersang, yang bila ditumbuhi tumbuhan itu sulit untuk hidup, apalagi yang ditanam buah-buahan yang butuh air dan semisalnya, nggak bisa. Makanya kan karena tempat itu adalah wadin ghairi dzir'in, lembah yang tidak ada tanaman, yang tidak ada tumbuhan, Makkah itu atau haram. Nah, Nabi Ibrahim minta urzuq ahlahu minas samarat, tumbuhkan di situ as-samarat, buah-buahan. Supaya apa? Kalau misalnya daerah itu dihijaukan lah, kalau bahasa kita itu hijaukan. Tapi dihijaukan di sini bukan dengan rumput atau yang lain sebagainya, tapi dengan tumbuh-tumbuhan buah-buahan yang bisa dimanfaatkan untuk makan. Lah doa ini pun juga dikabulkan oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Taif yang tadinya masuk wilayah Syam akhirnya masuk ke wilayah Makkah. Atau di situ warzuq ahlahu minas samarat yang diminta oleh Nabi Ibrahim bukan daerah itu, tapi sekitarnya. Sekitarnya itu pun bukan jarak yang jauh, tapi jarak yang dekat, yaitu aqal min marhalatan, lebih apa, kurang ya, kurang dari dua marhalah. Dua marhalah itu kurang lebih 84 kilo, kurang dari itu. Jadi berikan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang tidak jauh dari tempat ini. Ya, seakan-akan seperti itu. Nah, karena itu Taif yang tadinya masuk wilayah Syam itu dipindah oleh Allah ke wilayah Makkah atau dekat daripada Makkah. Nah, sebagaimana itu yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat untuk memindahnya, mencabutnya.
kayak dicabut, kayak dipindah. Lah Nabi Ibrahim memohonnya di situ untuk siapa? Hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kenapa dikhususkan oleh Nabi Ibrahim hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena sebelumnya ayatnya Allah mengatakan la yanalu ahdi adh-dhalimin, la yanalu ahdi adh-dhalimin, tidak mendapatkan kemuliaan keistimewaan dariku daripada keturunanmu adh-dhalimin, yang zalim. Cerita tentang sebelumnya ya. Inni ja'iluka linasi imamah. Ya Allah, katanya Allah, inni ja'iluka linasi imamah. Aku jadikan engkau sebagai imam untuk manusia. Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan kepada Allah, wa min dzurriyyati. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jangan hanya aku, tapi juga keturunanku. Nah, Nabi Muhammad termasuk salah satu keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, dikabulkan. Nah, di antara bukti yang bisa kita lihat, yang dilakukan Nabi Ibrahim diikuti orang-orang setelahnya, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Keturunannya pun dibuktikan dengan Nabi Muhammad, dijadikan oleh Allah imam. Bahkan bukan hanya imam untuk kelompok tertentu atau umat tertentu, tapi imam al-kul, imam untuk semuanya. Dikabulkan. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, bukan hanya aku jadikan imam, tapi wa min dzurriyyati, daripada keturunanku juga jadikan ini ke imam. Lah Allah lalu mengatakan apa? Qala la yanalu ahdu dzalimin. Allah mengatakan tidak mendapatkan keimaman tadi itu ya, adz-dzalimin, orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Yang zalim dari keturunanmu tidak aku berikan kemuliaan ini. Lah karena itu Nabi Ibrahim dalam doanya memohon kepada Allah hanya untuk yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak yang lainnya. Ya, walaupun mereka adalah mungkin dari keturunannya, tapi Nabi Ibrahim tidak memintakan untuk mereka, yang dimintakan hanya yang beriman. Tapi Allah tidak. Allah mengatakan qala wa man kafara. Wa man kafara. Qala wa man kafara. Allah berkata wa man kafara, dan juga yang kafir. Jadi bukan hanya yang beriman yang akan aku berikan kepada mereka rezeki buah-buahan, tapi juga yang kafir pun aku berikan. Tapi yang kafir fa'umati'uhu qalilan, katanya Allah, fa'umati'uhu, maka akan aku berikan kepada yang kafir qalilan, sedikit. Tsumma attaruhu ila adzabin nar, kemudian aku tenggelamkan mereka di akhirat ila adzabin nar, ke azab neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah tempat kembali yang buruk. Nah, tempat kembali yang buruk. Ya. Jadi bukan hanya orang yang mukmin yang mendapatkan rezeki dari Allah, tapi yang kafir pun juga dapat. Akan tetapi yang kafir rezekinya tadi itu menjebloskan mereka nantinya ke neraka dan azab, na'udzubillah min dzalik. Ya, sehingga dikatakan fal mu'min wal kafir sawa fi rizki duniawi. Orang mukmin dan orang kafir itu tidak ada bedanya dalam rizki secara duniawi. Rizki secara duniawi enggak ada bedanya. Orang beriman dapat, orang kafir dapat. Orang Islam ada yang banyak, orang kafir juga ada yang banyak. Orang Islam ada yang sedikit, orang kafir pun juga ada yang sedikit. Tapi wa amma fil imama, adapun kemuliaan di sisi Allah, ini
Enggak, beda antara orang mukmin dan orang kafir. Enggak ada. Enggak sama. Orang mukmin adalah orang yang mulia di sisi Allah, orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Adapun kafir, enggak. Lalu wa ityarfa'u Ibrahimul gawaida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ketika membangun Nabi Ibrahim al-qawaid, pondasi minal baiti daripada Ka'bah, wa Ismail dan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, Rabbana berkata, mereka berdua berdoa, Rabbana ya Allah wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Artinya terima dari kami apa? Bangunan ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah jadikanlah kami adalah muslimaini, dua orang yang pasrah kepadamu, tunduk kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan juga daripada keturunan-keturunanku, ummatan muslimatan lak, satu umat yang pasrah penuh kepadamu. Wa arina manasikana, dan tanpa ajarkan kepada kami manasikana, cara ibadah kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang tawab, menerima, ya, ar-rahim, dan yang maha mengasihi, menerima taubat dan maha mengasihi. Lah, dalam ayat ini menceritakan tentang membangun Ka'bah. Ka'bah ini sudah ada, ya, sudah ada sebelum adanya Nabi Adam. Bukan Nabi Ibrahim, sebelum adanya Nabi Adam, surga itu sudah ada. Sebagaimana dikatakan oleh para malaikat kepada Nabi Adam. Para malaikat berkata kepada Nabi Adam bahwa kami atau Allah telah menciptakan apa namanya, Ka'bah, sebelum Allah, mana tadi? Annallaha lama khalaqal ma' qablal ard bi alfi am. Allah itu ketika menciptakan air sebelum menciptakan bumi 2000 tahun. Kana dzalikal bait zubda bayda ala wajhil ma'. Ka'bah itu adalah dulu busa putih yang ada di atas air atau di pada air. Lah, Allah menciptakan apa? Air sebelum bumi 2000 tahun. 2000 tahun sebelum bumi Allah telah menciptakan air. Lah, ketika Allah menciptakan air ini ada gelembung putih itu. Ada gelembung putih. Ya. Fadhuhiyatil ard wa busitat wa mtaddat min tilka zubdah. Hanya terhamparkan. Ya. Bumi daripada itu semuanya. Kemudian turunlah Nabi Adam ke bumi, kesepian. Enggak ada apa-apa. Enggak ada tempat tinggal. Sehingga Allah turunkan tempat atau fa'anzalallahu baitul ma'mur. Allah turunkan kepada baitul ma'mur. Terbuat daripada yakut merah yang memiliki dua pintu dari zamrud hijau, pintu barat dan pintu timur. Dan Allah turunkan itu letaknya ada pada gelembung air yang diciptakan oleh Allah sebelumnya itu, ya, gelembung air. Lalu Nabi Adam mendatangi tempat itu dari India jalan. Karena Nabi Adam diturunkan dalam riwayat itu di India. Lalu Allah memerintahkan Nabi Adam untuk haji
melaksanakan setelah haji, Nabi Adam, malaikat berkata, hajimu mabrur wahai Adam. Kemudian datanglah angin kencang. Amara bi raf'i ila sama'i sabi'ah, diperintahkan oleh Allah untuk diangkat ke langit yang ketujuh. Fakana maudhu'il bait qalian ila zaman Ibrahim. Jadi tempatnya Ka'bah tadi itu diangkat karena angin yang kencang, diangkat sama Allah. Nah, saat itu kosong sampai zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril ketika diangkat itu menyembunyikan Hajar Aswad di jabal atau gunung Abi Qubais. Jadi Hajar Aswad disembunyikan di gunung atau Abi Qubais. Agar apa? Agar selamat dari tenggelam. Agar selamat dari tangga tenggelam. Jadi ada itu sebagai seperti yang diceritakan. Ada lagi riwayat yang mengatakan yang pertama membangun adalah malaikat. Pertama membangun Ka'bah itu adalah malaikat, kemudian Nabi Adam, kemudian putranya Nabi Adam Syith, kemudian datang bencana zaman Nabi Nuh, hilang bangunan, tinggal pondasi, ya. Karena pondasinya tetap nempel, tapi yang lainnya hilang. Kemudian datang Jibril membawa Hajar Aswad diletakkan di Jabal Abi Qubais, Gunung Abi Qubais. Kemudian ketika datang Nabi Ibrahim dan ingin atau hendak membangunnya, datang ke Jibril, datang Jibril kepada Nabi Ibrahim dan memastikan ukurannya atau menunjukkan ukurannya, dan juga wa'alamu bil hajar, menunjukkan, memberitahukan kepada Nabi Ibrahim tentang Hajar Aswad. Akhirnya dibangun di atas pondasi yang ada, dibangun di atas pondasi yang ada. Jadi enggak membuat pondasi, tapi membangun di atas pondasi yang ada. Jadi Nabi Ibrahim membangun, Nabi Ismail bagian memberikan batunya. Nah, dari situlah bangun sampai kepada keturunan apa, Gusai, ya, daripada kakek-kakeknya Nabi, kemudian sampai kepada yang lain sebagainya. Walhasil dibangunlah Ka'bah itu. Jadi walhasil Ka'bah itu sudah ada, ya. Bahkan dalam riwayat Nabi Ibrahim itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali itu dengan ngikuti awan, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, apa pendapatnya Imam Ibnu Abbas, di awan. Awan itu seperti mendung itu sebesar Ka'bah. Ya, sebesar Ka'bah. Lah, jalan awan itu diikuti oleh Nabi Ibrahim. Sampai awan itu berhenti, lalu Allah mengatakan an ibni alladzi liha la tazid wa la tunqus. Bangunlah yang dinaungi oleh awan ini, jangan lebih dari awan ini atau kurang. Jadi bangun pas tepat, ya, dengan panjang dan lebarnya awan tersebut. Lah, dalam riwayat Allah kirim Nabi Ibrahim, malaikat Jibril untuk menunjukkan tempatnya Ka'bah kepada Nabi Ibrahim, sebagaimana dalam ayat wa'id bawa'na li Ibrahim makanal bait. Dibangunlah di situ Ka'bah. Ini sedikit cerita. Lalu mereka memohon kepada Allah, minta agar apa yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar menjalankan apa yang diajarkan oleh mereka dan menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyun wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana fa'na bi بِعِلْمِنَا الَّذِي يَنْفَعُنَا رَبِّ فَكِّهْنَا وَفَكِّهْ أَهْلَنَا وَكَرَابَةً لَنَا فِي دِينِنَا مَهْلِكَ تَرِيدُ ثَوَابَ ذَكَرَ
Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil gulala al-da'ima wa akhlaq ya ulama nahdha bil khair wa nufa kull shar Rabbana waswih lana kull shu'un wa akrab bil ridha minka al-uyun waqdi anna Rabbana kull ad-duyun qabla an ta'tiyana rasul manun waghfir wasur anta akram man satar wa salatullah man ila al-haqi da'ana wal-wafa bi kitabin fi linasi shifa wa ala al-ali al-kirami shurafa wa ala sahbi al-masabih al-ghurar Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا باننا اقتربنا واننا اصرفنا على لظى اصرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عدادة صحبي والحمد لله في البت والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة نسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين